Bismillah. Ya, Iwa, sore ini ada Ustadz Julhebni dari D2 Tangerang. Gimana Ustadz, cepat sekali penjualannya? Alhamdulillah. walaupun saat ini belum ada agen dan reseller, tapi dengan penjualan reseller, retailnya alhamdulillah dapat kepercayaan dari alumni maupun masyarakat karena manfaat yang didapatkan. Salah satunya contoh kecil adalah anak saya yang tadinya nggak suka kurma, masya Allah dengan mencoba kurma Alia organik ini dia sangat suka. Sangat suka? Sangat suka, Sat. Apa katanya? Enak, lembut, ya kan? Di situ yang teksturnya yang bikin dia suka, Sat. Suka ya? Padahal baru yang organik ya? Iya. Yang ini ya? Betul, Sat. Belum yang premium. Tadi setelah nyobain yang premium ini gimana? Testimoninya? Untuk premium lebih basah. Lebih basah walaupun kering tapi lembut, crunchy. Dan lebih lezat. Lezat ya? Iya. Nah, gimana antum? Teksturnya lembut, terus kemudian ada rasa karamelnya. Terus kemudian tidak membosankan. Tidak membosankan. Bikin nagih. Nagih, Masya Allah. Gimana ini akhir? Rasanya lebih ke badan sih. Jadi lebih kayak ada yang kebakar gitu. Masyaallah. Jinnya kebakar. Ya, masyaallah. Ya. Gimana, Pak? Rasanya, Pak? Rasanya panas. Terasa ya? Panas. Bapak usia berapa? 66. 66 ya. Ini pada usia 66 aja kurma ini masih apa namanya? Berefek ya ke tubuhnya, masyaallah. Barakallahu fiik. Terasa ya. Nah, Iwa sekalian ya, luar biasa. Ini enggak main-main, ini grade 1 premium. Ya, premium 1++ organik jumbo Borokolosik. Hanya 20 ton tersedia dan ready stock saat ini. Dan ini kita kenalkan ada madu cider dari Yaman Utara. Ya, cider fakir 1++ dan cider malaki. Ini dari selatan. Warnanya beda. Masya Allah ya, ini yang dari selatan, ini kadar airnya di bawah 12% ya, kita melihat seperti ini. Masya Allah, ini sudah grade 1 dan ini apa namanya, madu ternak begitu ya sekalian ya. Kita tahu ya, harganya 2,7 juta rupiah per kilo, sekarang diskon jadi 1,397 harga standar, Masya Allah. Dan ini adalah cider fakir dari Usaimi, dari Yaman Utara. Ini kadar airnya kurang dari 8%, sangat kental sekali, dahsyat. Ini sangat cocok dengan kurma ajuanya untuk diramu dan menjadi obat yang luar biasa. Namun harganya memang premium, Masya Allah. Ini harga normalnya 3 juta rupiah, kita berikan harga 2,7 atau berapa, nanti kita lihat di description ya. Cuman sudah ada discount ya, barakallahu fikum. Ini ready stock semuanya,